Wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Teman-teman semua, di sini kita akan belajar membuat film kartun atau animasi 2 dimensi menggunakan handphone Android. Nah, sekarang kan handphone Android sudah bisa digunakan untuk macam-macam ya. Nah, akan saya terangkan dulu prinsip animasinya. Nah, ini misalkan contohnya. Nah, kita akan membuat animasi frame by frame. Nah, ini frame by frame. Nah, ini di sini dari frame ke 1, frame ke 2, 3, 4 sampai 31. Nah, ini misalkan contoh jadinya seperti ini. Di sini ini yang perlu kalian perhatikan itu konsistensi dalam menggambar. Nah, ini misalkan di sini ini posisi bola bulat, ini mau agak naik itu posisinya bolanya agak lonjong seperti itu. Nah, lalu di sini ini mulai naik lagi, tambah gepeng, terus ini waktu udah mantul ke tanah seperti itu ya. Nah, ini, nah oke. Nah, sama ini gerakan hamsternya itu geleng-geleng seperti itu. Nah, ini konsistensi dalam menggambar. Nah, oke. Kita akan mulai saja. Kita coba yang simpel dulu untuk bolanya. Nah, di sini kita klik tanda plus di sini. Tanda plus di sini ya. Nah, ini kita klik plus. Nah, di sini ada settingannya ini. Ini untuk ukurannya YouTube 720p seperti itu. Nah, lalu di sini ada project name. Misal project name di sini kita kasih nama bola. Seperti ini. Nah, lalu di sini ada choose frame per second. Nah, ini kalau kita naikkan jumlah frame-nya ya, FPS-nya, itu dia akan semakin halus. Nah, jadi standarnya kita gunakan 24 frame per second saja. Kita klik centang, oke. Lalu kita klik create project. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan kita gambar lingkaran, misal seperti ini. Oh, maaf, kurang bulat ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini dari sini lalu kita tambahkan di sini. Nah, ini posisi yang tadi. Jadi sebagai panduan, ini posisi yang tadi yang bulat, lalu di sini misal kita buat agak elips ke atas. Seperti itu, lalu kita tambah lagi. Ini buat lebih kecil. Nah, seperti ini misalkan. Lalu di sini lebih kecil lagi. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini kita buat gepeng. Nah, seperti ini. Lalu kita tambah lagi. Jadi lebih kecil. Kita tambah lagi. Jadi lebih kecil lagi. Kita tambah lagi. Nah, ini kembali ke posisi semula misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, oke. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, nanti semakin banyak ini framenya, jumlah framenya, dia akan semakin halus karena ini kan hanya 8 frame ini. Nah, ini hanya 8 frame. Makanya jadinya seperti ini. Nah, oke. Ini ya untuk dasarnya membuat animasi
silakan dicoba. Ini yang jelas gambarnya harus bagus. Jadi silakan belajar untuk menggambar gitu, dan manfaatkan handphone Android-nya itu untuk berkarya, untuk membuat konten. Nah, untuk materi kali ini itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.